Halo sobat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Kembali lagi sama Rini di sini. Nah, sobat Oto, di video kali ini kita bakalan membahas mengenai aksesoris Oto Project untuk mobil Yaris Cross. Jadi buat kalian yang punya mobil Yaris Cross ataupun yang pengen punya ataupun bakalan beli, kalian wajib banget untuk tonton video ini sampai habis. Dan sebelumnya Oto Project itu udah punya banyak aksesoris untuk mobil Yaris Cross, tapi kita juga udah ada aksesoris barunya lagi nih. Nah, kira-kira apa aja? Tapi sebelum itu kalian pastikan untuk tonton video ini sampai habis karena bakalan kita lihat nih aksesoris yang udah ada. Kita ingat kembali aksesorisnya apa aja, terus nanti juga akan Riri kasih tahu aksesoris barunya. Kalau gitu langsung aja kita lihat ke aksesoris yang pertama. Untuk mobil yang baru keluar di tahun ini atau project itu terbilang sangat cepat untuk memproduksi aksesoris-aksesoris untuk mobil Yaris Cross ini nih sahabat Oto. Dan ini udah ada mirror cover yang dari beberapa waktu lalu itu udah bisa dipasang di mobil kalian. Jadi ini kita ingat-ingat dulu nih, kalau mirror cover ini juga udah bisa dipasang di mobil Yaris Cross kalian. Dan untuk warnanya atau project itu punya 3 pilihan warna yang bisa kalian sesuaikan dengan selera kalian, yakni ada warna karbon seperti yang terpasang di mobil ini, dan juga ada warna matte black, dan juga ada yang warna chrome. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan selera kalian. Kalian bingung gak sih apa sih fungsinya untuk masang mirror cover ini? Jadi untuk memasang mirror cover ini kalian perlu banget untuk memperhatikan, karena mirror cover ini itu berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian. Jadi kalau misalnya nih lagi jalan nyetir, terus nanti takutnya ada tembok-tembok ataupun kendaraan-kendaraan lain yang menyenggol mobil kalian, maka akan terlindungi oleh mirror cover ini. Jadi nggak akan langsung mengenai bodi mobil kalian. Nah, selanjutnya aksesoris apa lagi? Langsung ya kita lihat. Nah, selanjutnya aksesoris yang sudah bisa kalian pasang beberapa waktu lalu nih dari Oto Project untuk mobil Yaris Cross kalian adalah mudguard nih sahabat Oto. Nah, mudguard dari Oto Project ini itu ada untuk yang GR ataupun yang body kit. Ini tuh berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian. Jadi kalau misalnya ada pentalan kerikil ataupun lumpur dari ban, itu nggak akan langsung mengenai bodi mobil kalian. Nah, apa sih kelebihan mudguard dari Oto Project ini dengan mudguard lainnya? Mudguard dari Oto Project ini itu bahannya kokoh tapi elastis. Kenapa dibuat juga elastis? Karena kalau misalnya terkena benturan nanti terkena kayak tembok ataupun trotoar, itu nggak akan langsung pecah. Jadi dia bisa tetap stay untuk melindungi bodi mobil kalian. Dan juga pemasangannya itu nggak pakai pengeboran sama sekali karena sudah plug and play. Kalau gitu langsung aja kita lihat ke aksesoris selanjutnya. Aksesoris selanjutnya ini ada di bagian gagang pintu nih sahabat Oto, karena Oto Project itu juga sudah mengeluarkan beberapa waktu lalu door handle cover untuk mobil Yaris Cross kalian. Nah, Yaris Cross ini juga udah kita pasangkan door handle di sini. Ini yang dipasangkan ini adalah warna chrome, tapi kalian bisa memilih juga karena juga ada yang warna karbon dan juga warna matte black. Jadi bisa disesuaikan dengan selera kalian masing-masing ataupun kenyamanan kalian. Nah, door handle ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian, terutama bagian gagang pintu, karena sering aktivitas membuka pintu takutnya kan ada baret, ada lecet, sehingga itu akan mengganggu visual dari mobil kalian. Tentunya bisa dilindungi oleh door handle ini, dan tentunya ini bikin tampilannya lebih keren lagi ya sahabat Oto. Nah, di sini kalian juga bisa lihat kalau misal di sini tuh udah ada outer handle yang akan coming soon. Jadi kalian gak sabar banget pastinya untuk nunggu outer handle ini, karena sudah ada door handle ini. Kalau dilengkapi lagi dengan outer handle ini, pastinya ini bikin tampilan mobil kalian lebih keren dan juga lebih terlindungi lagi. Kalau gitu kita lihat lagi nih aksesoris yang ada selanjutnya. Nah, sekarang kita sudah ada di bagian belakang mobil Yaris Cross ini, karena sudah ada juga aksesoris Oto Project yang bisa dipasangkan di mobil kesayangan kalian nih sahabat Oto. Apalagi kalau bukan rear door seal stainless ini. Nah, rear door seal stainless ini itu udah ada dari beberapa waktu lalu, tentunya udah ada juga ke sahabat Oto yang pernah beli ataupun yang udah pasang di mobilnya. Dan ini tuh berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian nih sahabat Oto, terutama kalau misalnya kalian memasukkan barang-barang ke dalam bagasi. Dan apalagi kalau misalnya barang-barang kalian tuh punya tekstur yang kasar yang berkemungkinan akan membuat bagian belakang bagasi ini itu akan lecet. Maka dari itu perlu banget untuk dilindungi dengan rear door seal stainless dari Oto Project ini. Nah, rear door seal stainless dari Oto Project ini tuh punya dua varian. Yang terpasang di sini adalah yang karbon, tapi juga ada yang stainless biasa nih sahabat Oto. Tapi keduanya sama-sama untuk bisa melindungi bodi mobil kalian saat memasukkan barang di bagasi. Dan gak hanya itu, di sini juga ada yang coming soon nih sahabat Oto. Jadi di sini ada rear door seal stainless, di sini akan ada rear door seal yang injection. Jadi keduanya ini akan menjadi paket lengkap untuk melindungi bodi mobil kalian di bagian bagasinya ini. Terus gak cuma itu juga, ada dua nih tadi kita bahas, lalu ada lagi ini trunk organizer yang juga sudah
bisa dipasang. Ini pastikan aksesorisnya dari Auto Project, karena dari Auto Project itu kualitasnya pasti premium dan kuat banget. Dan di sini tuh kalian bisa mengatur barang-barang kalian, daripada misalnya bagasi kalian berserakan ataupun akan banyak space-space yang terbuang dengan sia-sia, maka dari itu kalian bisa merapikan barang-barang kalian di sini, yang tentunya akan membuat barang terorganisir dan juga akan memanfaatkan space yang ada. Jadi akan lebih bisa memuat banyak barang lagi. Dan kita lihat lagi nih ke dalam, kalau gitu aksesoris apa lagi yang sudah ada dari Auto Project untuk mobil Yaris Cross ini. Aksesoris selanjutnya yang juga udah bisa dipasang di mobil Yaris Cross ini, dan tentunya ini juga udah ada dari beberapa waktu lalu, adalah door seal plate dari Auto Project nih, sahabat Auto. Nah, door seal plate ini tuh Auto Project itu punya dua varian, yakni yang ori big design seperti yang terpasang, terus juga ada yang ori desainnya juga, terus juga ada yang no lamp, ada juga yang with lampnya. Kalau misalnya yang with lamp, kalian nggak usah khawatir karena pemasangannya udah plug and play, udah soket-soket, jadi nggak akan pemotongan kabel sama sekali. Dan ini tuh berfungsi untuk melindungi bodi mobil kalian juga nih. Jadi kalau misalnya kalian masuk, takutnya kalau misalnya ada yang masuk, teman kalian ataupun kalian sendiri ataupun penumpang lain, akan membuat gesekan kaki di sini yang berkemungkinan akan membuat bodi mobil kalian lecet. Tentunya itu juga akan mengganggu penampilan mobil kalian, maka kalian bisa lindungi dengan door seal plate dari Auto Project ini. Ini tuh juga udah presisi karena kita tuh udah mengukur sebaik mungkin agar pas dengan bodi mobil kalian. Dan di dalam mobil ini juga sudah terpasang karpet Max Matte 70, yakni karpet terbaik dari Auto Project, karpet terbaik nomor 1 di Indonesia nih, sahabat Auto. Nah, karpet Max Matte 70 itu mengcover keseluruhan lantai mobil kalian, jadi akan melindungi tentunya dan juga gampang dibersihkan, odorless, yang pastinya dia presisi dan anti slip ya, sahabat Auto. Enggak juga akan mengganggu pedal gas dan rem sama sekali. Dan itu juga udah terpasang, tapi juga ada produk yang coming soon di bagian dalam ini. Ada panel di bagian dekat shifternya. Jadi kalau misalnya sebelumnya itu bawahnya kan ada kayak silver-silver gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti akan ada project coming soon dari Auto Project ini, aksesorisnya itu akan membuat kalian yang mungkin tidak nyaman dengan keberadaan aksen chrome ini, kalian bisa pasang dengan aksesoris dari Auto Project. Terus juga akan ada panel bagian cup holder bagian depannya. Nah, itu tadi dia aksesoris yang sudah terpasang di mobil Yaris Cross ini, aksesoris-aksesoris yang sudah lama ataupun aksesoris-aksesoris yang udah coming soon nantinya. Dan tentunya video kita nggak sampai di sini aja, karena akan rilis spill selanjutnya aksesoris baru yang sudah bisa kalian pesan juga nih dari sekarang nih, sahabat Auto. Nah, kira-kira apa aja aksesorisnya? Kalau gitu langsung aja kita lihat ke aksesoris baru untuk mobil Yaris Cross ini. Nah, ini dia aksesoris pertama yang baru dari Auto Project untuk mobil Yaris Cross kalian, yang juga dari sekarang udah bisa kalian pasang di mobil kesayangan kalian, adalah side mirror LED with sequential nih, sahabat Auto. Jadi sebelumnya kalau misalnya bawaannya itu lampu sein kalian itu cuma kayak kedip-kedip doang, tapi kalau dengan aksesoris di Auto Project ini udah running. Dan ini nggak cuma running biasa, tapi terlihat sangat keren ya, sahabat Auto. Dan ini pemasangannya udah soket-soket alias plug and play, jadi nggak akan ada pemotongan kabel sama sekali, aman untuk mobil kalian tentunya. Dan tentunya ini membuat tampilan mobil kalian jadi lebih keren lagi. Nah, ini dia aksesoris pertama, aksesoris baru dari Auto Project yang sudah bisa kalian pasang juga tentunya untuk mobil Yaris Cross kalian. Langsung aja kalau gitu kita lihat ke aksesoris yang kedua yang baru juga nih dari Auto Project untuk mobil Yaris Cross ini. Nah, kalau tadi kita udah bahas nih, kalau sebelumnya Auto Project itu udah punya mudguard untuk mobil Yaris Cross ini, tapi untuk yang GR-nya, dan sekarang yang terbaru adalah Auto Project itu juga punya mudguard untuk mobil Yaris Cross yang non GR. Jadi buat kalian yang punya Yaris Cross yang non GR, gak usah khawatir lagi karena kalian juga sudah bisa melindungi bodi mobil kalian dengan mudguard terbaru dari Auto Project ini. Buruan pasang, karena pemasangannya itu nggak pakai pengoboran sama sekali, udah plug and play, dan tentunya bahannya kokoh tapi elastis. Dan ini aksesoris kedua yang terbaru dari Auto Project untuk mobil Yaris Cross ini. Selanjutnya kita lihat ke aksesoris selanjutnya. Nah, selanjutnya aksesoris yang ketiga yang terbaru dari Auto Project untuk mobil Yaris Cross ini adalah bagian panel tweeternya nih, sahabat Auto. Nah, kalau sebelumnya bawaan dari Yaris Cross ini itu hitam biasa, tapi kalau misalnya kalian menambahkan akses yang lebih elegan lagi looknya, kalian bisa tambahkan panel tweeter dari Auto Project ini. Dan tersedia kalau di sini kita pasangkan yang piano black, tapi kalian bisa juga pasangkan yang karbon. Ini sama-sama keren nih, kalian bisa lihat ini yang piano black, ini yang karbon. Ini tuh udah presisi banget ya, sahabat Auto, karena udah dipastikan pas banget ukurannya, dan itu akan indah bagian interior kalian, karena keren itu nggak hanya di bagian luarnya aja, tapi di dalamnya juga bisa kalian bikin lebih keren lagi nih, sahabat Auto. Dan ini aksesoris yang ketiga. Selanjutnya ada lagi nih aksesoris terbaru dari Auto Project yang keempat, bagian air fan-nya. Ini ada panel air fan. Kalau misalnya sebelumnya di bagian bawaan dari Yaris Cross ini, di sini tuh cuma polos doang silver,
Jadi kayak tanggung gitu ya aksennya. Karena di sini tuh udah kayak piano black, terus di sini tuh kayak silver. Jadi kayak tanggung gitu. Jadi buat kalian nih mungkin yang pengen pengen bikin piano black semua atau misalnya kalian kurang nyaman dengan aksen silvernya, kalian bisa tambahkan panel Ervan dari Auto Project ini. Dan ini juga udah langsung nih kiri kanan, sama kayak Twitter tadi juga udah bisa kiri kanan. Jadi ada ini yang ketiga, terus ini yang keempat, tapi nggak hanya ini, nggak hanya empat aksesoris aja, bahkan ada satu lagi aksesoris yang terbaru dari Auto Project untuk mobil Yaris Cross ini. Langsung aja kita lihat. Nah, kalau tadi di depan udah ada panel cup holder di bagian depan, tapi di belakang juga ada yang baru nih sahabat Auto, karena ada panel cup holder dari Auto Project yang juga sudah bisa dipasang di mobil Yaris Cross kalian. Jadi di sini tuh kalau sebelumnya bawaannya tuh ya hanya kayak hitam doff doang, tapi kalian juga sudah bisa pasangkan yang lebih elegan lagi. Kalau misalnya kalian pengen looknya itu lebih elegan, kalian bisa pasang yang piano black, tapi kalau misalnya sporty kalian juga ada pilihan yang untuk memasang yang karbon nih. Dan itu udah pas banget nih sahabat Auto ukurannya, nggak akan goyang sama sekali, udah presisi sama dengan panel-panel yang tadi juga udah Riri bilang. Ini udah pas banget, jadi kalian bisa kalau misalnya meletakkan minum di sini, wih keren gitu ya. Jadi lagi lebih semangat lagi pas di dalam mobilnya. Dan juga ada yang karbon di sini yang juga bisa kalian pilih. Kalian bisa pilih dari dua ini tergantung dengan selera dan juga kenyamanan kalian. Nah itu tadi dia sahabat Auto, aksesoris-aksesoris dari Auto Project untuk mobil Yaris Cross. Jadi ada aksesoris yang sudah beberapa waktu lalu udah ada yang bisa kalian pasang. Terus juga udah di-spill juga aksesoris coming soon dari Auto Project untuk mobil ini. Dan tentunya tadi ada aksesoris terbaru yang juga udah kita bahas. Dan semua aksesoris tadi kalian bisa langsung pesan di toko variasi terdekat di kota kalian di seluruh Indonesia. Karena Auto Project itu aksesorisnya udah ada dari Aceh sampai Papua. Tinggal datang ke toko variasi terdekat, tapi pastikan bahwa aksesorisnya asli dari Auto Project. Ataupun buat kalian yang pengen pasang langsung di Auto Project Garage, kalian bisa langsung juga datang di Auto Project Garage yang berada di Cengkareng, ada juga di Bintaro, ada di Bali, dan juga baru buka di Cibubur. Dan selanjutnya pasti akan buka juga di kota-kota kalian nih sahabat Auto. Doakan pastinya. Dan aksesoris ini juga bisa beli secara online nih, bisa di Tokopedia, Shopee, dan juga Bibinya Auto Project. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel YouTube Auto Project, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow akun media sosial Auto Project, yakni di TikTok dan juga Instagramnya Auto Project. Auto Project bikin mobil auto keren. Bye bye.